Pedangdut Ayu Ting Ting marah diduga dipicu pertanyaan salah satu wartawan soal mantan suaminya Henji yang kangen kepada anaknya Bill Gates. Video yang menunjukkan Ayu Ting Ting naik pitam tersebut diunggah di berbagai akun media sosial, salah satunya akun @terangmedia pada Minggu 16 Juli 2023. Dalam rekaman video itu, Ayu bersama rombongan keluarganya yaitu Umi Kalsum, Maya Rozak, dan Bill Gates keluar dari salah satu klinik kecantikan yang baru menggelar acara ulang tahun. Saat dalam perjalanan, Ayu Ting Ting ditanya seorang wartawan soal Angie kangen kepada Bill Gates. Hal itu membuat Ayu Ting Ting marah. Kak Ayu, kemarin katanya Angie kangen Bill Gates, tanya seorang wartawan. Mendengar pertanyaan itu, raut wajah pelantun lagu Sambalado ini langsung kecut. Jangan tanya itu di depan anak saya, timpal Ayu dengan nada marah. Postingan saat Ayu Ting Ting geram tersebut mendapat berbagai tanggapan beragam dari netizen. Ada yang pro dan juga kontra. Wartawan, kadang-kadang ya pertanyaannya gak ngotak, tulis salah satu akun. Sementara itu, netizen lain memberikan komentar seolah membela Angie. Jangan kau putuskan silaturahmi anak ke ayah kandungnya, tulis komentar lainnya. Video Ayu Ting Ting marah kepada wartawan ini langsung viral di media sosial. Banyak akun sosial media yang memposting ulang video tersebut. Jujang Harapan Rakyat Online.